langsung aja kita mangkat. Kita sampai di tempat kedua. Nah, sebanyak ini belum tentu kita ambil nih guys. Jadi kita harus sortir satu per satu dari baunya. Walaupun jatuhan semua, belum tentu semuanya bagus. Oke, kita sortir dulu. Guys, jadi kita baru sampai di lokasi durian ambar yang ambiar rasanya seperti ini. Itu baru jatuh, langsung kita unboxing barusan. Tuh, cantik banget kan? Nah, mau tahu gimana? Kita rasain. Kalau makan di sini tuh pasti menangnya fresh, lengketnya masih dapet, legitnya masih, ah pokoknya fresh banget tuh. Memang durian yang satu ini pahitnya itu nggak malu-malu dan enak banget. Udah, aduh, wangi kembangnya itu sangat terasa. Satu ini tadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 pongge tuh dia. Padahal durian ini nggak besar-besar, dia kecil-kecil. Aku suka ini. Oke, kita habisin dulu.